Sedupan doang. Sedupan doang. Neko lah. Jangan
Selamat pagi. Selamat pagi.
pada siang ini dan mudah berbagai pelajaran sekalian, khususnya untuk diri kami sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa dalam hatian, jauh darahnya dan menjadi mengingatnya. Ada pun tema khutbah fakir pada siang ini ialah memelihara diri kembali. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, surat Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat ini, Allah memberikan kepada orang-orang yang menjaga iman agar menjaga atau melihara diri kembali selain keluarga dari siksa api neraka. Maksudnya, agar mereka yang beriman tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang dapat menjerumuskan dirinya sendiri atau keluarganya dari siksa api neraka yang tidak mungkin. Bisa saja, meskipun orang yang beriman, namun lantaran lalai tidak melihara dirinya, tidak melihara keluarganya, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan kemungkaran melanggar perintah dan larangan Allah, sehingga menyebabkan dirinya celaka. Bilang jemaah yang berbahagia, dalam rangka melihara perbuatan kita dan siksa api neraka, maka perlu dilakukan yang terkait memelihara kesucian jiwa, atau pada umumnya orang menyebut kesucian rohani, pembersihan dan penyucian diri sendiri dalam dilakukan secara intensif dan terus-menerus sebagai landasan amal soleh. Untuk keperluan memelihara kebersihan dan kesucian jiwa secara teratur, maka senantiasa membiasakan diri untuk melakukan beberapa aktivitas penting di antaranya. Pertama, dalam kita menyadari dengan sepenuh hati apabila melakukan kesalahan, pelanggaran atau dosa, maka haruslah bertaubat. Harus punya perasaan menyesal terhadap perbuatan yang telah terakhir kita lakukan. Kemudian berjanji kepada Allah, ya Allah, ampunilah kesalahanku. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Janji yang mengucapkan harus benar-benar meresap ke dalam hati dan jangan sesekali untuk diulangi. Kedua adalah muraqabah. Artinya, senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah di setiap waktu dan kesempatan. Jika kita merasa dekat dan selalu ingat Allah, maka akan tumbuh suatu keyakinan dalam diri kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Karena Allah dekat, maka Allah selalu melindungi kita. Kita merasa aman dari segala ancaman di dunia ini. Kita merasa bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita tidak cemas tentang bagaimana nasib kita esok harinya. Kita juga yakin jika Allah memberi petunjuk, sehingga segala yang kita tempuh adalah suatu jalan yang baik dan menimbulkan apa yang menguntungkan. Keyakinan ini akan menumbuhkan dalam diri kita terhadap kebesaran, kekuasaan dan kemurahan Allah terhadap hamba-Nya. Ketiga adalah muhasabah. Selalu mengawasi dan introspeksi diri. Introspeksi diri adalah selalu melakukan perhitungan terhadap diri sendiri tentang keuntungan dan kerugian dari amal perbuatan yang kita jalani dalam hidup ini. Setiap apa yang dirasakan kurang dan merugi, maka kita terdorong untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Bila berhasil dan sukses memperoleh keuntungan, tidak menjadikan hati kita sombong dan bangga. Apalagi ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tidak yang demikian itu tujuan kita bermuraqabah. Namun kita ingin mencapai kesempurnaan ibadah. Keempat adalah mujahadah. Arti mujahadah adalah senantiasa berusaha dan bekerja keras.
keras dengan sungguh-sungguh dan dalam melakukan perbuatan serta berusaha mengendalikan hawa nafsu serta berjuang di jalan Allah. Tidak bekerja berjuang di jalan Allah dan menegakkan kebenaran, kita tidak boleh berhenti. Di dalam mencari rezeki dari Allah, kita pun tidak boleh berhenti. Harus dilakukan secara terus-menerus dengan kemauan dan amalan yang keras. Kelima, kira taat dalam menjalankan ibadah. Dalam setiap kesempatan, kita sebagai orang beriman harus memacu diri ini untuk senantiasa berbuat dan bertindak sesuai dengan petunjuk bimbingan Allah dan Rasul-Nya, bukan menurut dorongannya dan kemauan hawa nafsu. Mentaati segala perintah dan menjauhi larangan Allah, rahim dan taat beribadah, baik bersifat ritual maupun ibadah yang berkaitan dengan kegiatan sosial sehari-hari di masyarakat. Para jemaah yang berbahagia, orang senantiasa memelihara dirinya, membersihkan dan mensucikan jiwanya dengan melakukan cara-cara tersebut di atas, maka yang demikian itu akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan, baik kebahagiaan dirinya ini maupun yang terhadapnya. Ia akan terhindar dari kesengsaraan dan penderitaan dunia dan siksa api neraka dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang tidak membersihkan diri dan mensucikan jiwanya, maka hidupnya akan rugi, akan menderita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia aku mengalami nasib yang dianggap kurang beruntung dan selalu berkeluh kesah. Di akhirat nanti akan mendapat siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Dan itu pun ada pun tidak karut, walaupun pun ada pun tidak karut.